Bertempat di ruang pola kantor Bupati Muaro Jambi, pemerintah kabupaten menggelar silaturahmi dan tatap muka bersama dengan paralimpian sekabupaten Muaro Jambi. Acara ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah Muaro Jambi Fadil Arif, Sekretaris Umum NPC Provinsi Jambi Abraham Tambun, Ketua KONI Muaro Jambi Fatahila, unsur Forkopimda serta atlet dan pihak terkait. Sekda Muaro Jambi Fadil Arif mengharapkan atlet paralimpik ini terus meningkatkan prestasi. Tatap muka ini juga sebagai bentuk perhatian Pemda terhadap paralimpian yang sudah mengharumkan nama Muaro Jambi. Untuk diketahui, pada Pekan Paralimpik Provinsi Jambi tahun 2018 ini, Kabupaten Muaro Jambi menduduki urutan keempat dengan perolehan 13 medali emas, 11 perak, dan 9 medali perunggu. Ya sekalian. Ini kan KONI juga kekurangan fasilitas. Jadi secara perlahan, fasilitas kita tapi bertahap ya. Karena tidak mungkin instan. Heri Raden, Jambi TV.